Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Batwood. Jadi kali ini saya akan memperbaiki gerinda lagi, yaitu gerinda Maktek MT90. Nah, jadi ini tuh katanya mati total guys. Jadi kita cek aja langsung, kita bongkar dan kita bersihkan lagi. Oke, cekidot. Jadi yang mati itu adalah dari saklarnya ya guys ya. Ini saklarnya udah mati, tadi udah saya cek ternyata nggak connect. Nah, jadi kemungkinan kalau misalkan ini nggak bisa diperbaiki atau dikorek-korek mungkin karena kotor. Kalaupun nggak bisa atau terbakar, berarti terpaksa kita harus mengganti saklarnya ini ya guys. Jadi untuk yang lainnya kita cek dan bongkar dulu semuanya. Oke, sekalian dibersihkan. Dan ini setelah dibersihkan part-partnya seperti ini, dan sekarang tinggal merakit guys. Ininya kendala buat di sininya tuh yang ininya aja ya, di saklar. Saklarnya udah dibenulin. Cuman kalau misalkan paketnya udah datang pasti ini saya ganti. Terus kalau misalkan bearing, ini bearing dua-duanya masih oke. Jadi belum bisa diganti. Nah, dan ini juga si brushnya udah pendek sih, cuman ini tuh lagi beli, cuman online kan ya, jadi belum datang. Jadi untuk sementara ini masih bisa dipakai. Nanti kalau misalkan udah datang, untuk brushnya ini harus segera diganti. Nah, untuk semuanya oke, tinggal ngerakit. Mantap. Thank you.
Magtek MT90 yang tadinya mati total sekarang udah nyala kembali. Oke guys, dan tadi itu setelah dipasang dan dicoba ternyata bau terbakar. Pas saya cek lagi dan dibuka ternyata si armaturnya ini ada bekas servis ya, yang dua ini nih. Nah yang dua ini, jadi ini tuh nggak bisa digunakan, kurang baik buat digunakan kembali ya, karena nantinya akan cepat menghabiskan si brushnya karena si ininya tidak rata atau tidak sejajar. Jadi ini harus diganti ya guys. Jadi kita ganti dan beli dulu. Oke guys, dan akhirnya beres juga si Magtek MT90 ini, yang pada akhirnya nih si angkernya saya ganti karena udah kurang bagus juga, dan si bearing depan belakangnya pun saya ganti juga karena sepaket ya sama si angkernya pas saya beli. Jadi ya udah sekalian diganti aja. Terus si carbon brushnya juga karena udah tipis banget jadi udah nggak bisa digunakan lagi, jadi terpaksa saya ganti pola. Dan switch on off nya yang kemarin mungkin sebelumnya saya pernah perbaiki cuman kurang begitu maksimal, jadi terpaksa saya ganti juga. Jadi untuk di bagian dalamnya ini kurang lebih hampir semua part yang diganti biar si Magtek MT90 ini tuh hidupnya normal kembali dan akhirnya bisa normal kembali. Oke guys, saya Betud undur pamit. Tetaplah berkreasi dan berimajinasi lah tanpa batas. Bye guys, karena Magtek-nya kembali udah normal dan siap tempur lagi, jadi kita kasih ke bagian produksinya.